أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. Untuk menguasai ilmu hadis yang sangat luas ini, ilmu apa lagi yang perlu dikuasai untuk memahami hadis? Apakah sudah cukup dengan menguasai ulum hadis? Tak cukup. Tak cukup. Banyaklah ilmu yang kena belajar. Yang pertama sekali, ilmu alat. Kita panggil ilmu alat. Ilmu nahu, saraf, bahasanya. Dah banyak lagi lah. Banyak lagi. Dia bukan ulum hadis saja boleh selesai. Tidak. Tidak. Ilmu alat itu terlebih dahulu. Lepas tu baru usul hadis ni, ilmu ulum hadis ni. Memang semuanya perlu saling berkait. Saling berkait. Dan penguasaan bahasa tu betul-betul. Jangan macam tadi syair ni kita tak tahu nak baca. Rentak dia macam mana. Syair tengok sama saja. Tapi kepada orang yang mahir, dia boleh sesuai. Ini rentak apa. Dia kena begitulah. Ini rentak apa? Ini ada berapa rentak? Mana penguasaan bahasa Arab tu betul-betul? Itu yang paling penting. Sebab itu dia mengambil masa yang lama. Kita belajar hadis bukan hadis saja. Nak faham hadis tu kena guna alat-alat tu. Kena guna alat-alat tu. Jadi alat-alat tu mesti kena kukuh. Kuat. Saya selalu buat contoh lah kepada pelajar-pelajar kita. Apa-apa ilmu ni kita nak buat, mesti dia kena asas dia tu kukuh. Kalau asas dia tak kukuh, sengit daripada bawah, dia sengit sampai ke atas. Dia kena mesti kukuh. Tempat tu kena tengok dah, letak dah, sesuai ke tidak. Kalau kita nak buat bangunan 100 tingkat, lagilah. Mesti kena kukuh. Kena guna segala kemahiran, kepakaran, kena guna. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد.